أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إلهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، اعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Ghazali, yang bersoalan, maka sekiranya anda berkata, sesungguhnya nafsu jahat ini merupakan seekor binatang liar dan seekor haiwan yang sukar dijinakkan, lagi jahat perangainya dan tidak terkendali oleh kekang, maka apakah dia helah ikhtiar dalam menghadapi nafsu ini hingga membolehkan kita menguasainya? Jadi persoalan yang dikemukakan sekarang, taman sekali nafsu itu adalah seumpama binatang buah yang susah kita nak kuasai dia, nak jinakkan dia, susah sekali. Lalu bagaimana caranya, apa kaedahnya untuk supaya kita dapat menguasai nafsu kita dan dapat menghalang daripada kemahuan buruknya itu? Jawab Imam Ghazali, maka ketahuilah bahawa anda adalah seorang yang benar dalam menyatakan tentang nafsu itu. Jadi pertama sekali Imam Ghazali mengesahkan pernyataan bahawa nafsu itu memang seperti binatang buah. Dari segi susah kita nak kawal dia, apatah lagi nak jinak dia, susah. Dan jalan ikhtiarnya ialah dengan menguasainya. Cara untuk mengawal, tak dapat tidak, mesti kita kena kuasai dia. Kita kena ta'aluk dia. Tak boleh nak lari. Mesti kita kena jajah dia. Kena kuasai dia, kita kena ta'aluk dia. Baru kita boleh kawal. Kalau tidak, selagi kita tidak mampu menguasai dia, mengawal dia, tak mampu nak menjajah dia tu, nak kontrol dia, memang tak boleh nak buat apa. Ibarat lok kena masuk dia dalam sarang, dalam kurung. Lagi lok dia duk liar main luar tu, memang tak dapat dikawal dengan baik. Dengan menguasainya terlebih dahulu sehingga ianya terkendali oleh kekang. Jadi kalau binatang buah tu, dia dimasuk kakak dia, masuk dalam sangkar dia, lepas tu baru kita boleh nak ikat dia, nak arah dia, nak latih dia sikit. Tapi pada waktu dia berada di luar dalam keadaan bebas, tak dapat dikuasai, memang dalam waktu.
Itu kata Imam Ghazali. Tamsilang yang mudah. Jadi cara pertama untuk menguasai, untuk kawal nafsu ni, kena kuasai dia dulu. Tapi bagaimana? Telah berkata ulama kami, yakni ulama sufi radhiyallahu anhum, bahawa untuk menundukkan hawa nafsu dan memecahkan keinginan jahatnya ialah dengan tiga perkara. Nak kuasai dia, nak tundukkan dia, kata ulama ahli sufi, tiga cara. Pertama sekali, menahankan keinginan nafsu syahwat. Keinginan dia tu kita kena tahan, kena lawan. Tahan tu dengan erti melawan untuk tidak kita turuti dia. Ini kena ketih sikit lah. Kena halangi. Kerana binatang yang degil, yang degil culah ni, payah kita nak kawal ni, akan menjadi lembut dan lemuk apabila dikurangkan makanan. Itu cara dia. Kalau binatang tu ganas, tapi kalau dia kelaparan, ia mepeh lah. Ia singa ni, kalau ia kenyang, lepas tu dia lapar, tapi lapar kodok-kodok lapar, waktu bahaya lagi tu. Tapi kalau ia lapar sampai mepeh dah tu, ia lemah sikit. Ia lapar sampai getahak, tak bertenaga. Jadi demikianlah petua pertama ulama ahli sufi. Nak kawal nafsu ini, cara dia kena kuasai dia sehingga dia tidak bertenaga. Iaitu dengan cara macam mana? Halangi kemahuan dia. Sebab nafsu ni dia jadi kohosko apabila kemahuannya itu dituruti sepenuhnya. Dia jadi kohosko. Ibarat kau macam singa kau, olah daging sama ke dia. Cara nak suruh dia lemah sikit, olah tu jangan olah. Halangi dia kemahuan-kemahuannya tu. Dia kohodorok. Yang kedua, tanggungkan atas nafsu itu memikul bebanan-bebanan ibadat. Bebankan dia dengan amalan-amalan ibadat. Sibukkan dia dengan amalan. Kalau dia nak tu kena halang sikit. Kemudian jangan lock dia duduk saja tak ada kerja. Bebankan dia dengan kerja-kerja ibadat. Yang kedua, kerana bahawasanya binatang himar, himar ni keldai, jenis keldai, apabila ditambah pada muatan pikulannya serta dikurangkan makanannya, nescaya dia akan tunduk dan menurut perintah tuannya. Ini perangai keldai. Perangai keldai pula. Kita ni ada belaka pesan rimah, ada pesan keldai tu. Kena pakai belaka putua-putua ni. Tengok. Sekiranya dorongan kemahuan itu tu berat kepada dorongan binatang buah, caranya halangi. Halangi kemahuan-kemahuannya. Apa kemahuan kita? Makan, minum, tidur. Dikurangi. Itulah yang dinamakan riyadhah. Sebab tu kita diperintahkan Allah untuk ibadah puasa yang wajib dan yang sunat. Itu dari segi yang lain, dari segi memang ibadah, tetap ibadah. Tapi dari segi yang lain, itu adalah latihan untuk supaya nafsu kita itu dapat dikuasai. Dapat dikuasai. Salah satu daripada caranya, menghalangi makan minum dia tu dalam tempoh tertentu. Sehari yang tak makan memang perik juga kita. Tapi bila kena sebulan, bertahun, itu sebahagian daripada latihan untuk mengawal nafsu. Jadi tinggal lagi kita tak tengok dari sudut ni. Sebab tu kita kurang berhasil mengawal nafsu, sebab kita tak tengok dari sudut tu. Kita tengok dari segi mana?
kita hanya melihat dari segi sohbata puasa saja. Dari sudut hukum fiqh saja. Sudut lain tak apa, haruh. Sunat, haruh, boleh buat, tak apa-apa. Ha, tapi bagi orang yang mengaji tasawuf sikit, bukan saja dari segi sohbata, dia lihat bagaimana amalan itu membantu dia untuk kawal nafsu dia itu, supaya jadi kau lembut. Ha, supaya jadi kau lembut. Bukan tak pergi makan langsung, pergi makan juga, tapi dihalangi sebahagian daripada kemahuan dia. Nafsu ni tak akan padam. Dia tak akan padam. Sebut saja nafsu, dia tak akan habis. Dia tak akan jadi kosong. Sebab tu dalam manhaj tazkiyah, penyucian jiwa dalam Islam ni, bukan untuk mengosongkan dia sehingga tak ada. Nak kurangkan sehingga dia jadi dalam kawalan kita. Itu tujuan. Supaya dapat dikontrol, dapat dikawal. Maka salah satu caranya riyadhah tadi. Termasuklah ibadah puasa, ibadah qiyamul lail. Semua itu menghalangi sebahagian daripada kemahuan-kemahuan nafsu. Bila dah biasa dengan puasa, kemahuan makannya itu kita dapat kontrol. Kalau sebelum ni atas kendak makan kita tak nak kawal. Hak halal pun makan, hak haram pun ya makan juga. Ha, tapi bila kita dapat kawal, dapat kontrol kemahuannya itu, dapat ni dah boleh. Makanan tak boleh. Dapat dikawal. Demikian juga kita biasa dengan bangun awal pagi. Memang tuntutan nafsu itu ingin terus tidur sampai pagi. Tapi bila diasuh, dikawal, maka dorongan itu sudah dapat dikawal. Kemahuan untuk terus tidur itu sudah dapat dikurangi sehingga orang dapat melaksanakan ibadah solat subuh dan sebagainya dengan baik. Itu adalah peningkatan. Jadi itu sebenarnya cara. Cuma bila kita tak tahu tu, kita tak begitu puas sangat situ. Kita lebih kepada dari segi betul, salah soh ke batal. Molek dari segi tak salah benda tu. Tapi dalam perkara yang sama, dia ada serapang mata lain pula untuk mengawal nafsu. Yang ketiga, memohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla dan merendah diri berdoa kepadanya. Hak ketiga ni sebenarnya, hak ni dah depan sekali sebenarnya. Tapi Imam Ghazali susunan ilmu. Macam kita jugalah. Usaha-usaha dulu tawakal, susunan. Tapi sebenarnya sebelum usaha tu kena tawakal dah. Kena dah. Mula gerak tu kena tawakal dah. Demikian juga yang ini, mohon pertolongan Allah. Permulaan lagi. Sebab kalau tidak dengan pertolongan Allah, nak menghalang keinginan pun tidak mampu. Nak membebankan nafsu dengan amalan-amalan pun tak boleh nak buat kalau tidak ada pertolongan. Sebab tu ni kena tak depan. Dari segi susunan kita memang gini lah. Praktisnya, amalannya. Ni dua benda yang bukan berbeza, kelainan sikit. Kelainan. Jadi yang ketiga, memohon pertolongan Allah dan merendah diri, yakni merasa hina diri, berharap kepada Allah, berdoa kepadanya supaya ia menolong anda. Supaya apa? Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Sebab kalau tak ada kekuatan, memang dah nak buat dua ni. Dah nak buat, nak menghalang kemahuan dia, lepas tu nak membebankan diri kita dengan amalan-amalan soleh. Itu tidak dapat dibuat dengan mudah kalau tak ada taufik hidayat Allah. Dan jika tiada pertolongan Allah, maka tiada tempat selamat melepaskan diri daripada godaan nafsu durjan. Memang tak ada tempat. Sebab tu orang-orang arif billah tu, orang-orang arif ni sentiasa ada kecurigaan terhadap diri dia.
Tidak curiga tak ada orang, dia curiga tak ada diri dia. Sebab tu ada beberapa golongan yang dianggap sebagai golongan manusia yang terbaik. Dalam hadis-hadis disebut segolongan mereka itu ahlul jihad, orang yang mengembalikan tenaga untuk menjaga agama dan meninggikan syiarnya dalam pelbagai bidang, pelbagai cabang. Meninggikan syiar agama dalam pelbagai bidang. Peniaga dengan peniaganya, kontraktor dengan kontraktornya, pendidik dengan pendidiknya, semua itu ada ruang untuk meninggikan syiar agama. Perang itu salah satu. Cabang-cabang lain masih banyak. Apa saja yang meninggikan syiar agama itu termasuk dalam pengertian jihadun fi sabilillah. Di dalam Al-Quran, wajahidhum jihadan kabira, itu adalah jihad dengan erti yang luas. Hadapi mereka dalam semua perkara. Golongan yang kedua dalam hadis sebut, iaitu orang yang mengasingkan dirinya untuk tujuan ibadah. Jadi masing-masing ni sebenarnya menurut baju masing-masing. Kita jangan orang ni hidup pendok kebiasaan ni. Mu ni duduk ngatik seorang dah jadi apa ni? Ni mana faham soal lagi ni. Kita nak ukur orang tengok baju. Baju biasaan mana? Ada sahabat Nabi nak pergi berjihad. Tapi dia kata rumah aku ada orang tua, mak ayah. Nabi kata fa fihi ma fajahid. Membalik rumah menjaga mak ayahmu, itu jihadmu. Jadi dalam masalah ini hendaklah masing-masing mengukur ikut baju. Jangan kita ukur orang dengan baju kita. Ni nak ukur orang bukan baju kita. Padahal kita kurus kering, nak ukur orang dengan baju orang gemuk, mana lepas? Tak lepas. Tak lepas. Ukur orang dengan baju sendiri. Jadi dalam bab ini Nabi menyebut dua golongan, dua-dua mulia. Satu golongan ahlul jihad, memang dia ada kriteria dia sehingga dia menjadi mulia dengan amalan itu. Tapi golongan kedua Nabi kata golongan orang yang menyendiri dan beribadah. Ada kelompok ini, ada kriteria dia, ada ciri dia, tapi mereka tetap golongan yang mulia. Hak yang saya nak kabarnya apa benda? Bukan hak tu nak kabarnya, hak tu sipi-sipi je. Hak nak beritahunya bahawa tujuan dia mengasingkan diri jauh beribadah itu untuk supaya kejahatan dirinya itu tidak mengena orang lain. Bukan tujuan dia lagi supaya orang dah wajahat ke dia. Apa beza antara dua ini? Orang yang melarikan diri tempat yang jauh untuk beribadah supaya orang jahat dakwah ke dia, orang jahat dakwah ke dia, itu dasar orang sombong. Dia pandang orang uduh, dia yang baik, dia lari jauh supaya orang tak, kejahatan orang tak sampai ke dia. Tapi orang yang mulia yang disebut Nabi bukan macam itu. Orang yang lari jauh menyendiri supaya takut kejahatan dia itu jangan sampai kena ke orang. Itu dasar dia. Ini dasar ahli sufi. Orang menyendiri bukan kerana supaya kejahatan orang tak sampai ke dia, supaya dia dah buat jahat ke orang. Nampak dekat-dekat je tu. Tapi dua dasar yang berbeza. Tidakkah anda mendengar ucapan Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi? Ini kata siapa? Kata Nabi Yusuf. Kata-kata ini kata-kata Nabi Yusuf, tapi didatangkan di dalam Al-Quran. Yani firman Allah mengkisahkan tentang kata-kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Seorang Nabi mengungkapkan kata-kata seperti ini. Apa maksud? Yang bermaksud surah Yusuf ayat 53, sesungguhnya
Nafsu itu amat menyuruh dengan kejahatan. Nabi Yusuf beritahu, nafsu ini memang cenderung tinggi kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Seorang Nabi menyebut. Apatah lagi kita ini, seorang Nabi pun mengungkapkan seperti ini. Memang nafsu memang cenderung mengajak manusia kepada kejahatan. Melainkan orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi yang menjadikan nafsu itu tidak mendorong dia kepada kejahatan, orang yang mendapat rahmat Allah. Dan siapa yang mendapat rahmat Allah? Cirinya bagaimana? Orang yang paling dekat mendapat rahmat Allah, orang yang paling dekat hatinya dengan Allah. Dekat hatinya, hatinya itu dekat dengan Allah. Ada dua golongan orang yang dekat dengan rahmat Allah ini. Dua golongan. Satunya orang yang dirinya memang dekat dengan Tuhan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Muhsin, berbuat baik. Ihsan ni ada dua makna. Satunya buat baik, perbuatan. Yang kedua, ihsan dalam pengertian tasawuf, orang yang hatinya itu bulat ingat dan pandangannya terhadap Allah. Inilah orang yang dekat rahmatnya. Rahmat Allah dekat dengan dia. Yang kedua, orang yang bersifat rahmat terhadap manusia. Orang yang bersifat rahmat terhadap manusia, di dalam hadis disebut Ar-Rahman Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahman permulaan hadis saya lupa. Yang maksudnya, lebih kurang kalimat-kalimat awal itu saya terlupa. Maksudnya begini, orang yang bersifat rahmat ni dirahmati oleh Allah. Lalu pesan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu bersifat rahmat terhadap yang berada di muka bumi ini, makhluk, manusia, binatang dan sebagainya. Bersifat rahmat. Yarhamukum man fis sama. Sekiranya demikian, yang di langit akan merahmatimu, yang di para malaikat akan merahmatimu juga. Jadi sebab itu saya kata, orang yang dekat dengan rahmat Allah ni ada dua golongan. Satunya orang yang dapat rahmat, orang yang dekat, orang yang ihsan, orang yang dekat dengan Allah. Dan yang kedua, orang yang bersifat rahmat terhadap sesama. Maka apabila anda mengekali mengamalkan tiga perkara ini, kalau kita kekalkan amalan tadi itu, menghalangi kemahuan nafsu itu sebahagiannya, terutamanya kemahuan buruknya itu dihalangi, jangan dituruti. Kemudian sibukkan dia, bebankan dia dengan ibadah-ibadah yang fardu ditambah dengan yang sunat. Sibukkan dia. Kalau dengan fardu, terhad solat 5 kali. Tapi nak menyibukkan dia ni, tambah dia dengan yang sunat-sunat. Sibukkan dia. Dan yang ketiga, iaitu merendah diri berdoa, berharap kepada Allah supaya dia mendapat pertolongan Allah. Kata Imam Ghazali, sekiranya ketiga-tiga perkara ini diamalkan dengan istiqamah, diamalkan dengan baik, dijaga dengan baik, nescaya nafsu liar anda akan patuh menurut kemahuan baik. Kita akan mencapai suatu kedudukan boleh kawal nafsu, bahkan boleh arah ke dia. Anjing tengok ganah dari jinak boleh buat buru. Boleh buat buru duduk setakat.
Gajah dalam hutan tu bukan main, tak rendah kebung api ya culbu. Tapi kena molek jadi kenderaan, boleh naik molek-molek hati. Boleh jadi alat perang lagi dan macam-macam lagi lah. Sama lah. Sekiranya perkara-perkara tadi dilakukan, bukan saja nafsu dapat ditundukkan, tapi dapat dimanfaatkan. Jangan pandang nafsu ni secara total, secara mutlak negatif. Jangan. Nafsu ada bahagian manfaat dia. Macam gula. Sekalipun kita hari ni main nak kurang gula dah ke kecil mana, tapi ada manfaat dia. Tak ada gula ketau gelitik kita. Ketau gelitik ada langsung. Kena ada bahagian dia. Kuih pun tak sedap. Main tahu hebat. High-tech all pun tak. Tak sedap. Nafsu pun seperti itu. Dia perlu, bukan tidak perlu. Tapi setelah dia berjaya dikuasai, dikontrol dan bermanfaat. Bermanfaat untuk kita. Main tak ada kemahuan ni wahak juga. Tak ada belaka. Nak pergi sejik pun tak ada. Nak makan pun tak ada. Nak buat jahat tu memang tak ada, bagus lah. Tapi nak pergi sejik pun tak ada juga. Nak makan pun tak ada juga. Itu jadi masalah. Akan jadi masalah lain. Jadi nafsu itu bukan untuk dibenteras sampai habis. Tidak. Untuk ditundukkan supaya dapat dimanfaatkan dan dia tidak mengganggu kita. Itu tujuan. Jadi perjalanan ahli tasawuf dalam bab ini bukan nak cabut. Hanya untuk kontrol dan memanfaatkan. Itulah. Macam kita kalau tak ada nafsu langsung, orang buat salah, maidak marah, itu sikap yang negatif. Orang buat salah, kita kena marah. Memang itu tuntutannya. Tapi bezanya dengan nafsu ni, kalau kita nafsu kita tidak terkawal, kita marah-marah bitter. Sampai bila perkara itu sudah dibetulkan pun, kita tetap nak marah lagi ke dia. Tapi kalau nafsu dapat ditundukkan, kita marah bagian ni silap tu je. Bila dia betul, sesat. Sebab tu bila kita marah ke dia, dan nanti dia mari juga siang ke dia. Tapi buatkan oleh kerana syarak menyuruh kita supaya betul benda ni, kita betulkan. Itu dia, beza dia. Kalau tak ada langsung, tu orang panggil dia macam yang tip tu kan. Tak ada nak marah langsung. Itu negatif. Perlu tapi kodoh. Inilah nafsu. Jadi tasawuf mengajar kita supaya melenturkan dia. Bukan buang, bukan cabut sampai ke aku ambil. Maka pada ketika itu, anda segera dapat memiliki kemahuannya. Kita dapat kontrol kemahuannya. Kawal. Dan dapat mengekangnya di bawah kawalan anda. Kita boleh kawal dia, jaga dia dalam kawalan kita. Dan dengan itu, anda akan selamat dari kejahatan. Anaknya itu bukan cabut nafsu tu. Anaknya kita terselamat daripada angkara buruknya. Bahkan dapat memanfaatkannya. Itu anak. Dalam sesetengah agama, dia ada persepsi lain. Dia kata nafsu inilah yang mencemarkan jiwa manusia. Kena buang perabi. Lagi tak buang, tak sampai satu tahap. Dia fikir gitu. Jadi sepanjang hidupnya dia buat aktiviti yang pelik-pelik lah. Tak makan langsung, tak tidur langsung, tak minum langsung. Tren-tren seperti ini sudah ada riak-riak di zaman awal Islam dulu. Tapi Nabi cepat-cepat membatalkannya. Ketika ada sekumpulan sahabat mendengar kisah bagaimana ibadat Nabi. Nabi ini sudah dicop dan dijamin sudah tidak ada dosa. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sudah terampun. Hak lepas je, hak akan datang memang tak ada. Sudah ditetapkan Nabi tidak ada dosa. Yang lepas apatah lagi yang akan datang pun tak akan ada dosa.
Tapi Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan Nabi yang sudah bertaraf seperti itu melaksanakan solat malam sampai bekok kaki. Pecah-pecah kaki dia tu. Hatta waramat qadama. Kaki dia tu pecah-pecah. Kita dah nak lapar gitu lagi. Bangun sekarang malam pun tak mengekor lagi. Tak mengekor lagi. Ni lapar belah-belah sikit. Pecah-pecah kaki dia sikit. Tapuk kaki dia tu. Kerana solat malam. Jadi sahabat-sahabat ni mari mikir gini. Seorang Nabi yang sudah tidak ada dosa langsung, seperti itu ibadah. Kita ni guan. Dasarnya itu kiasannya betul. Tapi praktisnya lain. Praktisnya lain. Sebab tu agama ni dia ada tiga step. Kita jangan pandang mudah dia tiga step. Saya sengaja sebut ini supaya kita tahu. Tidak semudah itu. Step pertama itu nusus, nas, dalil, Al-Quran, hadis. Orang tahu bahasa Arab, yang ngaji bahasa Arab, dia boleh terjemah, boleh faham. Tapi dalam menghayati agama, perlu kepada yang lain lagi. Perlu kepada tafsir. Tafsir nusus. Faham makna saja. Selanjutnya perlu kepada penafsiran. Gaya nafsi. Kadang-kadang ayat ni berlawan dengan hadis ni. Tak sikul dengan hadis ni. Ayat sama ayat kadang-kadang nampak kelainan. Antara hadis sama hadis kadang-kadang berlaku pertembungan. Macam mana nak selesai? Tafsir. Peringkat kedua. Peringkat ketiga, ada lagi. Tatbik. Kadang-kadang nasnya begini. Cara pelaksanaan dia lain sikit. Lain sikit. Kalau dalam nas orang yang melakukan dosa besar memang zahir nas itu menyatakan semacam sudah tidak beriman. Tapi orang dah secara praktisnya, orang yang melakukan dosa besar dikenaki bertaubat. Bukan beri batal iman. Kalau batal iman dia kena syahadah balik. Tengok dalil menjelaskan la yazni zani hizna yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tu tidak akan berzina pada waktu tu kalau dia beriman. Seolah-olahnya ni beritahu dia buat benda tu masa tidak beriman tau. Inilah yang dipegang oleh kelompok khawarij dulu. Sehingga mereka menjatuhkan orang yang tak ikut Al-Quran dan Sunnah menurut faham mereka itu dianggap sudah tidak beriman lagi. Tak kira sekali dia turuti dengan hukum bunuh. Sebab tu mereka merancang pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Amr bin Al-As. Kalau lain tak berjaya, Sayyidina Ali kena. Siapa masa dia? Siapa takdir dia? Mati dibunuh. Sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi. Cukup lekat. Mati dibunuh. Kerana angkara petua-petua seperti ini. Jadi dalil macam tu. Tapi praktisnya, orang yang lakukan dosa besar, tugasnya adalah bertaubat. Kalau batal iman, bukan taubat, syahadah. Jadi perlu kepada nas, tafsir nas, tatbik pelaksanaan. Dia banyak peringkat, kena tengok ada kelainan-kelainan mereka ni. Itu perkara ini. Jadi kisah saya sebut tadi tu tak habis lagi. Jadi bila ada sekumpulan sahabat ni, dia mikir pasal itu. Tapi pada kita, kalau tengok satu arah, betul lah kisah Nabi tak salah pun gitu. Kita patutnya kena lebih lagi lah. Secara logiknya memang gitu. Tapi tatbiknya tak semacam tu. Lalu masing-masing, apa masing-masing nekat berhasrat. Salah seorang di antaranya berhasrat untuk selepas ni tak mau tidur malam lagi dong. Nak semayang sepanjang malam. Nak qiyam boleh, tak mau tidur-tidur dong. Salah seorang yang lain berhasrat, aku ni lepas ni aku nak puasa, tak mau buka-buka pula dong.
Tak mau buka-buka dah. Nak puasa je. Salah soalan yang lain, berhasrat. Ay, lepas ni aku tak mau nikah-nikah dah. Tak mau bini-bini dah. Oh, sangat. Macam-macam. 3%. Tambuh bini, oh, tambuh makan-makan, tambuh buka langsung, tambuh tidur, tambuh tidur malam langsung. Bila berita ni sampai kepada Nabi, Nabi panggil. Nabi betulkan. Aku yang paling bertakwa, tapi aku puasa, aku buka. Aku tidur malam, aku qiyamul lail, tapi aku tidur juga. Aku berkahwin. Nabi nak bahawa sikap itu sikap yang salah. Kenapa? Manusia ini, syarak ni datang perintah bukan untuk cabut nafsu tu. Itu tidak mampu dilakukan. Dan kalau berlaku pun bukan manusia lagi, itu sudah jadi malaikat. Maka syarak datang untuk mengawal dan memanfaatkan. Itu bendanya. Maka jika anda berkata, kalau ada pertanyaan lain, terangkanlah kepada kami sekarang apakah dia takwa itu. Dia melarat banyak perkara. Takwa pula dah. Kita selalu di mimbar Jumaat pesanan daripada khatib, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi apa sebenarnya takwa? Inilah yang akan dijelaskan oleh Al-Ghazali. Hingga dengan penerangan itu kami mengetahuinya. Kalau begitu, takwa itu apa? Sehingga kami dapat faham dengan baik. Baik, kata Imam Ghazali, maka mula-mula sekali hendaklah anda mengetahui. Mula sekali kita mengetahui, hendaklah kau tahu bahwasanya takwa itu adalah perbendaharaan yang amat berharga. Sebelum Imam Ghazali menghuraikan pengertian takwa ni, nak ke bernilai dulu. Pertama sekali, takwa ini adalah khazanah. Khazanah ni tempat simpan harta yang tidak ternilai harganya. Ibarat kau gedung yang menyimpan harta yang sangat mahal. Itulah takwa, kata Imam Ghazali. Sekiranya anda mendapatnya, maka betapa banyaknya anda memperolehi kekayaan daripada permata yang amat mulia. Sesiapa yang dapat menguasai gedung ni, dapat memiliki takwa, berarti dia memiliki harta yang banyak. Dia memiliki harta kekayaan yang banyak. Barang indah berharga yang amat mahal, dia akan memiliki benda ni. Kebaikan yang amat banyak, rizki yang amat mewah, kejayaan yang amat besar, keuntungan yang amat banyak, dan kerajaan yang maha agung. Kekayaan, kemewahan, kesenangan, kemuliaan, kerajaan lagi bagi orang yang memiliki takwa. Kita akan tanya pula, aku rasa selama ni aku takwa dah, tapi aku rasa tak boleh lagi benda-benda ni. Gua ni bala, gua ni basa pula gitu. Selama ni rasa takwa dah aku ni. Tapi tengok senaga-senaga ni, cantuk ni, mana ni. Tak boleh-boleh ni. Ini yang ingin dijelaskan Al-Ghazali. Sebab tu saya kata, kitab Minhajul Abidin ini ditulis Imam Ghazali bukan untuk orang taraf fardu ain. Tapi dalam dia tu, isi dia tu banyak benda-benda yang bermanfaat untuk orang fardu. Itu benda ni. Oh, sudah mula insya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya Allah huraian terhadap kitab ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.